Salam kuliner Indonesia. Oke, bos, kali ini kita lagi ada di Peak 2. Tempat apa? Food Street ya? Ya. Kulineran. Kita lagi ada di Food Street di daerah Peak. Peak 2 yang orang pada tahu Pantai Indah Kapuk ya kalau bisa dibilang ya kan. Ya. Nah, itu singkatannya Peak 2, dan di sini tuh menjual berbagai macam kulineran makanan, bro. Yes, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya hampir lah ya. Soalnya ya, ada banyak makanan-makanan unik juga sih di sini ya. Betul. Daripada kita basa-basi, nih langsung kita ke dalam review aja, oke? Okay? Yuk, kita gerbek di dalam itu ada apa aja, oke? Okay? Ikut coy. Sahabat kuliner, kali ini giliran gue dulu yang buat hunting makanan. Oke? Okay. Yuk, ikut yuk. Oke, bos. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we pesan apa, bro? Pesan ini pesan pisang buk dengan topping yang melimpah. Sekarang kita coba. Oke, siap. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you. Oke, sekarang giliran gua buat gerbek kulineran ada apa aja di sini. Oke, sekarang ikut gua aja, oke? Let's go, boys. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Jadi sekarang kita udah pesen nih, cuman ya, belum datang semua ya. Belum. Soalnya semua pesanannya pada ngantri coy, gila. Ini sini sih ramai banget bener. Ya. Terus yang lu pesen ada apa aja, bro? Nah, ini yang gua pesen tadi satu pisang gebuk. Oh ya, pisang gebuk ya, yang lu pakai 4 topping itu ya. 4 topping, dia ada topping coklat. Ya lu lihat deh, sampai misalnya sampai dia kasih toppingnya pun pisangnya nggak kelihatan coy. Tebel. Lihat tuh, toppingnya tebel banget. Harga berapa, bro? Ini karena gue campur. Gue campur. Dia kasih 35. Emang tadi emang biasanya berapa? Biasanya ada yang harga 20. Oh, jadi lu lu enggak toppingnya 20. Extra topping lah ini ya. Extra topping, jadi harganya lebih agak mahal dikit lah ya. Iya, cuma okay, karena kita pakai OVO. Oh, jadi ada cashback. Iya, ada cashback. Oke, okay, next lu pesen apa yang kedua? Next yang kedua ini. Cih. Maaf, guys. Udah enggak apa-apa gitu.
Aku beli ini bro. Itu apa tuh? Ini Tausa. Kalau kata orang Indo, Tausa. Kalau kata orang Indo nih yang biasa memang jual pikor, ini bubur ringus. Bubur ringus ya. Yang di atasnya pakai cakwe kan. Betul, nah, betul. Cuman untuk orang ini dia jualnya namanya Tausa. Emang namanya Tausa. Emang namanya kalau bahasa Cucu namanya Red Tausuan. Oh ya, ya bahasa Cucu. Terus yang uniknya di sini tahu apa nanti tadi tausuan ini dia pakai cakwe, tapi cakwenya bukan cakwe yang kayak abang-abang biasa yang lembek. Betul. Dia yang garing punya cuy. Dia yang garing. Jadi dia modelnya goreng garing ya. Betul. Nah, kita tuangin aja langsung, oke? Okay? Jadi untuk ini berapa harganya bro? Ini harganya tadi beli 25 dan gua tuang langsung ya. Iya. Di sini dia pakai cakwe garing. Betul. Apa namanya? Ini ingusnya benar-benar ingus coy. Kental banget coy. Kita cobain dulu bro garingnya ya bro. Nih. Gua cobain dulu ininya ya. Ah, sedap banget. Garing banget loh. Ini goreng bener-bener garing, ini apa cakwenya ya. Sedap banget, sedap. Jadi unik ya, gak kayak abang-abang yang biasa ya. Beda. Yang cakwenya lembek, ini udah garing. Ini harga udah sebutin ya bro? Udah, ini harga 25. Terus di sini juga ada pembelian gratis ya. Iya. Kalau Anda membeli sampai 12 kali. Nanti dapat satu ya? Ya, 12 kali pembelian ya, ada capnya. Jadi sampai 12 kali kalian gratis satu kali makan tausuan ini. Oke, gue sekarang di sini ada pesan jumbo dessert. Jadi jumbo dessert ini menjual es bro dengan topping yang melimpah, banyak banget toppingnya. Tapi maksimal lu cuma bisa beli 4. 4 biji topping. 4 topping sama jadi, sirupnya lu bisa pilih. Dia ada gula aren, santan, 4 macam sirup. Tahu itu sirup apa ya? Dia ada warna sih kayak apa? Hijau, merah, gitu-gitulah. Pokoknya itu terserah pilihan lu, dan sini gua pesennya semua sirup gua pesen. Gua pengen cobain gitu. Soalnya dia pakai gula aren, bro. Dia unik banget, gula aren sama santan. Gula gitu dia uniknya pakai ada songkit ya? Iya, dia di atasnya dikasih songkit juga. Di harga berapa, bro? Tadi lo beli? Ini harga 25.000. Bijinya. 25.000 udah dapat 4 topping. Sama esnya, dia model esnya es serut. Dia bukan es kasar ya. Dia es serut, bener-bener halus. Gua cobain ini dulu, bro. Cobain esnya dulu. Gua penasaran banget nih, kayak segar. Ini ngantrinya gila, ini ngantrinya parah banget. Gua lama ngantri di sini doang, cuy. Parah dingin banget. Ini unik banget, cuy. Iya, rasa songkitnya berasa. Dengan rasa songkit ditambah gula aren sama santan. Ditambah 4 macam sirup lagi. Gila, ini enak banget. Pantesan ngantrinya. Ngantrinya itu enggak kira-kira, cuy. Ngantri banget, sumpah. Di sini gua udah pakai 4 topping. Ada apa namanya? Biji salak. Leci kaleng ya? Iya. Ya, lengkeng kaleng, biji salak, agar, sama buah mangga. Buah mangga. Dan ini biji salaknya. Mangganya mana bro? Mangganya ada. Sumpah ini enak banget, coy. Nah, ini mangga ini. Ini mangga. Lengkeng kaleng ya? Lengkeng kaleng. Ini biji salaknya enak. Biji salaknya teksturnya udah kenyal. Iya, kenyal sekali. Tapi udah ada rasa manis, cuy. Biji salaknya? Biji salaknya coba deh. Kalau biasa orang biji salak itu kan rasanya tawar ya. Gitu aja lah, kenyal aja gitu. Tapi ini ada rasa manisnya. Enak. Kalau lengkengnya SNI lah biasa lah. Mantap ya. Orang kalau misalkan menjual sesuatu dengan cerita rasa yang unik, itu udah pasti rame. Betul. Bener-bener. Kalian penasaran, langsung datang ke sini di Pick 2. Pokoknya food court Pick 2. Terus di sini juga banyak cashback lagi ya? Ya, cashback pakai OVO. Pakai OVO. GrabPay. GoPay juga ada, cuy. Pakai Dana. Misalnya Dana misalnya ada. Kepala sini dunianya kuliner, bro. Oke, mantap. Lanjut. Gue sekarang mau makan. Kedua. Bubur ingus deh. Gue cobain. Oh iya, bro. Guys, kalau kalian mau datang di sini tuh untuk bukanya tuh dari jam 5 ya. Dari 5 sore buka. Jam 5 dia orang udah pada buka. Tapi jam 4 udah ada buka, cuma belum semua. Belum. Jadi jam 5 udah pasti buka kalau semua lah ya. Mau benar-benar ini jam 6. Nah, jam 6. Jam 6 udah pada buka semua sampai malam lah. Baik. Nah, sekarang gua cobain tausannya. Ini sih kental banget, cuy. Tadi harganya berapa, bro, ini? Ini harganya 25. Harga 25.000 ya. Ada pakai OVO lagi. Pakai OVO lagi. Cashback lagi. Cashback lagi, coy. Yuk makan yuk. Enak, sumpah. Enak banget. Mantap ya? Alah, ini berasa ini dari mantan cuy. Iya, berasa di Pontianak ya. Dia wangi kacangnya ini sama apa? Ini kacang ya? Kacang apa? Kacang.
sama apa kental-kentalnya ini, gila ini wangi banget cuy, sumpah gua nggak bohong. Terus enak ya, ini dia nggak pakai santan kan, biasa ada tuh yang dicampurin santan tuh. Oh iya, benar-benar. Oh ini nggak pakai santan. Oh ini nggak pakai santan, benar-benar ini ya murni buburnya sama cakwe aja gitu loh. Iya, nggak pakai santan. Gila ini mantep banget coy, enak coy, serius. Buat lu orang yang penasaran, mendingan langsung datang aja cobain sendiri. Tapi untuk dua pesanan yang tadi kita pesan, enak semua. Tapi belum tahu pisangnya sih. Di sama kita ada pesan satu lagi, cuma masih ngantri, tapi nanti kita balik lagi pasti. Betul. Kalau kalian mau cari makanan ini kan udah jarang banget. Ya. Di sini hampir nggak ada loh. Di jalan, di jalanan ya, udah agak-agak susah buat cari makanan kayak gini. Mungkin ada tempat-tempat tertentu, cuma kita nggak tahu bro. Ya kan? Jadi kalau misalkan mau benar-benar makan, mendingan langsung datang ke sini aja buat cobain ini. Itu udah gratis lagi, pembelian sampai 12 biji gratis satu coy. Nah bro, coy. Berikutnya nih. Pisang gebuk, gebuk. Di sini deh pisangnya dia pakai pisang tanduk ya coy. Pisang tanduk. Pas saya pikir pisang tanduk, sekarang gue cobain, uset. Kopinya melimpah banget coy. Cobain ya, makan yuk. Ya udah, gula ini enak loh, kena mulut dingin. Oh iya, oh dia pakai gula tabur, iya gula tabur ya, yang gue yang biasa di donat ya. Ya. Ya, ya. Ini jadi penampakan gulanya tuh kayak gini coy. Masuk ke mulut manis, dingin. Dia gula halus gitu ya, kayak biasa dipakai buat di donat gitu. Gini ya? Mantep. Dia juga ada buka cabang ya coy. Ada. Dia ada buka cabang di Kelapa Gading sama Kemayoran kalau nggak salah, saya dari mbaknya ngomongin. Siap teman, dapet gede. Oh gila, ini enak banget coy, enak banget sumpah. Cuman kalau yang gak suka manis, gak usah. Ya, topping kan bisa, topping kan terserah lu, lu mau pesen berapa macam terserah. Di sini kita cuma mau cobain semua rasa aja gitu. Ini pisangnya sampai gak kelihatan coy. Gue berasa beli topping ya. Gue berasa beli topping ya, nggak makan pisang ya. Oke, sahabat kuliner, jadi ini pesanan keempat gue, dan ini versi gue punya ya. Tadi kan udah pesan dua, gue sekarang pesan dua. Gue kenapa beli ini? Karena ini unik, benar-benar unik. Belum pernah gue lihat ada yang jual kayak gini, coy. Emang apa sih? Jadi ini tuh, dia kayak semacam potongan ayam, cireng, sama apa lagi ya? Apa tadi? Tapi yang spesial bumbunya ya? Spesial itu bumbunya, terus di bumbunya itu dia pakai bumbu rendang sama bumbu sambal mata. Sambal mata, lu buka. Gila. Oke guys, jadi ini toppingnya itu ada cireng, emang tiga coy. Tiga topping, jadi dia cireng, kentang, sama ayam. Yang dipotong-potong, terus dikasih bumbu rendang sama sambal mata. Karena gue penasaran, jadi gue beli dua rasa coy. Gue beli dua rasa, separoh-separoh. Rasa rendang di sini, rasa sambal mata di sini, dan gua langsung mau cobain rasanya kayak apa. Di tempat lain belum ada yang jual dan cuma jual di sini. Betul. Lu udah tadi gua tanya, lu udah cabang enggak, Ci? Enggak ada. Iya. Jadi cuma ada di sini. Jadi buat lu yang penasaran langsung datang ke sini buat cobain aja, coy. Betul. Bener ya? Gua ambil apa nih? Kentang ya? Rendang identik. Wanginya mantep ya. Rendang identik di masakan Padang, coy. Tapi ini di snack beginian. Di gorengan. Gila, mantap banget. Gue bisa ngomong. Enak, coy. Mantap. Gue beli di sini harga Rp25.000. Rp25.000, ya? Rp25.000. Terus gue pakai OVO lagi ya. Cashback lagi. Enak banget, gitu. Sekarang gue cobain sambal matanya. Cobain kentangnya. Hmm. Ini sambal matanya seperti biasa ya. Sambal matanya sambal mata kasar ya, coy. Aku makan sambal matanya pakai cireng. Makan yuk. Buat lo orang yang penasaran langsung cek IG-nya, entah gue taruh di bawah. Parah, enak banget. Langsung cek coy. Lo kepoin deh Instagramnya. Ini enak banget. Kentang pakai bumbu rendang. Oh, gila. Mantap banget gila. Dari keempat pesanan ini yang kita pesan, enak semua jir. Parah. Tentu banget. Nih, dari tadi gue perhatiin nih bro. Apa? Ada satu tempat lagi. Apaan tuh? Cemilan lu, snack. Dia modelnya pisang bro, rame banget. Pisang? Baru sepi nih. Pisang juga, cuman dia diolahnya beda. Iya. Langsung aja kayak poin coy beli. Ayo. Pusing amat lu. Nah, gue beli sana, gue tunggu sini.
Nih bro, udah datang nih. Oh, namanya apa? Pisang? Pisang. Oh, pisang. Oh, pisang original. Oh, pisang Wijen. Original. Wijen. Ini unik banget bro. Jadi kayak dia pisang, cuma yang digoreng garing. Tepung, goreng tepung. Pakai tepungnya ada wijennya coy. Wijennya. Langsung makan ya. Wanginya. Wangi banget deh, timpa wijen lagi. Pantesan di pisang O, di pisang O ini ngantri banget. Ngatanya rasanya enak banget coy gila. Terus dia porsinya juga gak tanggung-tanggung coy. Banyak banget tuh. Jadi satu kotak ini full gitu. Full satu kotaknya. Wah. Sahabat kuliner, ini tempatnya nggak jauh dengan taracik yang tadi, taracik. Yang apa, ayam rendang, bumbu rendang itu ya. Betul, taracik sebelah kanan, dia sebelah kiri. Iya, pokoknya di posisinya di paling ujung. Oke, okay. Okay guys, jadi sampai di sini aja video kita. Thanks banget udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam kuliner Indonesia. Bye. Bye.